Segitiga emas ini kita harus bangun secara berkesinambungan agar kemudian produktivitas pembinaan itu bisa tercapai. Kampus ini kan sebenarnya hanya menjadi alma mater, ibu kandung pengembangan, tetapi yang melahirkan itu adalah orang tua. Kita kan mengenal misalnya pendidikan keluarga, kita juga mengenal pendidikan formal, tadi informal, ada non formal. Jadi memadukan antara tiga hal ini itu menjadi penting. Salah satu penekanannya adalah bagaimana kemudian cita-cita orang tua itu diketahui oleh anaknya, lalu kemudian perguruan tinggi juga harus tahu. Ini ada tanggung jawab segitiga. Selama ini terkesan yang diberi tanggung jawab pembina itu adalah perguruan tinggi. Nah, sekarang ini era keterbukaan, tantangan semakin luas, orang tua juga harus dilibatkan. Dan karena itu satu tahun ke depan ini kami meminta supaya dibina di mahad, di pesantren. Kita punya pesantren di satu tahun, mereka tinggal satu kali 24 jam selama 2 semester. Nah, di situ kita akan lakukan pembinaan penguatan keagamaan, lalu kemudian penguatan intelektual, penguatan kepemimpinan. Ini kan mereka berasal dari 13 provinsi. Kalau mereka tinggal di mahad, di asrama itu, senasib dan sepenanggungan, itu kan etos kepemimpinan, etos kebersamaan itu akan muncul. Daripada mereka tinggal di luar atau di rumah, ini kesempatan emas. Satu tahun mereka itu berbaur dengan mereka, saling mengenal di mana kebersamaan dan kekuatan dan kelemahan. Jadi dari awal ini kita akan memperkenalkan bagaimana itu perbedaan-perbedaan. Nah, tadi juga kita minta marinir untuk membina dari sisi kedisiplinan. Nah, nanti juga teman-teman akan melakukan penguatan materi keagamaan, juga penguatan atau bagaimana kemudian tokoh-tokoh itu sudah bisa mereka lebih kenal dari awal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.